Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'd. Ibarallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد. معاشر المسلمين, hamba-hamba Allah, semoga Allah menjaga, memelihara kita seluruhnya dari segala apapun fitnah dan keburukan akhir zaman. Amin. Ibarat Allah, dua hari yang lalu saya mengikuti, ini hari Kamis ya, berarti 4 hari yang lalu saya mengikuti acara Endurance Ride yang ketiga di Rumbai, tepatnya di Okura, wisata dakwah Okura. Dalam pertemuan dengan berbagai macam utusan atlet dari berbagai provinsi, saya berjumpa dengan seorang atlet pengusaha dari Jawa Tengah yang mengatakan, Ustadz, ada salam dari seorang hamba Allah yang ahli dan spesialis tentang pengobatan akhir zaman. Kaget saya mendengarkan istilah pengobatan akhir zaman. Apa pula ini dalam hati saya? Lalu beliau menyebutkan namanya. Karena adab dan sunnahnya, jawabannya adalah alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini ingin berjumpa dengan Ustaz dan dia datang dalam acara ini ikut endurance. Itu kami sambil membawa kuda. Lalu apa kata beliau kepada saya? Beliau menangani berbagai macam penyakit-penyakit berat tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan obat-obatan, hanya mengajarkan dan mempraktikkan gerak-gerak tubuh yang setara dan sesuai dengan gerakan-gerakan sholat, tapi dimodifikasi sehingga lebih menekankan pada kesehatan dari setiap kasus penyakit. Beliau katakan, penyakit asma, seberat apapun penyakit asmanya, insya Allah pada saat itu, di tempat itu juga, akan diberi oleh Allah izin kesembuhan setelah melakukan gerakan-gerakan yang diajarkannya atau dipraktekannya.
dan beliau telah mengembangkan sistem pengobatan akhir zaman ini dengan gerakan-gerakan khusus terhadap penyakit-penyakit yang didapati dan dirasakan oleh manusia. Sekali lagi, tanpa peralatan, tanpa obat-obatan, kadang-kadang hanya sedikit sentuhan, tetapi lebih banyak didominasi oleh gerakan-gerakan yang seluruh gerakan itu adalah gerakan mengembalikan posisi sistem tubuh kita kepada semula jadi. Dan kata beliau sambil menyampaikan kalimat ini, ini sengaja disiapkan untuk menghadapi ketika rumah sakit sudah tidak bisa beroperasi, ketika obat-obatan sudah tidak bisa diproduksi, ketika semua peralatan yang berkaitan dengan pengobatan sudah tidak lagi dapat digunakan. Maka ini hanyalah sifatnya gerakan-gerakan yang mengembalikan seluruh orang yang menderita sakit kepada fitrah kesembuhannya. Tertarik juga saya mendengarkan itu. Singkatnya, akhirnya saya berjumpa dengan orang ini. Ternyata orang ini bolak-balik dalam dan luar negeri, tapi dia lebih banyak dikenal oleh orang-orang di luar sana. Lalu saya masih penuh curiga, karena ini adalah asas saya yang pertama dalam masalah kok bisa penyembuhan cepat saat itu juga dan penyembuhannya bisa tuntas. Apa pula ini? Jangan-jangan ada unsur jinnya. Kan itu curiganya saya. Jangan-jangan ada unsur tenaga ininya, bacaan-bacaan yang tidak syar'inya dan segala macamnya. Karena selama ini yang saya ketahui, pengobatan itu dalam pengobatan Islam atau pengobatan medis dari barat. Ini yang saya ketahui. Pengobatan yang saya ketahui selama ini kalau secara Islamnya adalah yang memasukkan atau input atau output, memasukkan sesuatu, madu, habatus sauda, minyak zaitun, ya, herba-herba lah, kan itu yang kita ketahui selama ini. Atau yang kedua output, membuang dari tubuh apa-apa yang tidak baik dalam tubuh kita berupa racun, toksik, ya, atau melalui keringat, melalui buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Atau membuang sihir dan setan yang ada dalam tubuh kita dengan cara ruqyah atau dengan cara bekam. Yang saya tahu selama ini hanya ini. Tetapi yang ini sesuatu yang missing dari pengetahuan saya, yang saya tidak ketahui selama ini, yaitu mengembalikan sistem tubuh kepada fitrahnya, mengembalikan asal jadi penciptaan kita yang dirunut oleh Allah dalam Al-Quran kepada aslinya. Dan ini yang selama ini tidak disentuh atau hampir-hampir tidak dibahas dalam pengobatan baik medis ataupun tibun nabawi. Pertemuan kami berlangsung di tengah-tengah saya sedang bermusyawarah dengan pemuda akhir zaman, para pengurusnya, dan muslimah sadar akhir zaman, Musas, Paz dan Musas. Sedang beliau datang. Beliau tidak banyak, Bapak Ibu. Beliau tanyakan siapa yang sedang sakit. Siapa yang sedang sakit? Satu orang mengatakan saya sinus. Ya, permasalahan dalam hidungnya. Sudah berapa lama? Cukup berat dan cukup sekian lama. Sini katanya. Dia kasih tahu kepada kita. Perhatikan baik-baik. Semua orang bisa melakukan gerakan ini. Asal dia punya analisa yang tepat, maka dia bisa melakukan cara yang mudah. Dan insya Allah kita akan langsung saksikan dan dengar dari dia. Maka sahabat kita yang sudah sinus ini duduk di kursi. Lalu dilakukannya beberapa gerakan kepada leher dan kepada kepalanya, dan beberapa gerakan di pinggang dan di kakinya. Lalu bagaimana sekarang katanya? Luar biasa, saya hampir tidak mau percaya. Dia mengatakan kepala saya ringan dan hidung saya merasa plong, dan yang menjadi masalah di leher saya juga merasa ringan. Yang pertama itu saya masih belum mudah percaya. Ini mungkin ciri khas orang Minang kali ya. Ya, terus siapa lagi? Maju lagi orang. Dan orang ini adalah ibu mertua kandung saya. Ibu mertua kandung, macam mana ceritanya? Ibu mertua
Ya, istri saya ini ibu kandungnya. Berarti ibu mertua saya. Yang sejak dari awal menikah sudah mengalami penyakit-penyakit yang sangat berat, khususnya di lambung. Dan berdampak kepada ini itu segala macamnya, dan beliau tiap sebentar sakit-sakitan. Ibu mertua saya ini lalu diperiksa oleh beliau dengan cepat, kemudian dilakukan penanganan gerakan yang sangat cepat. Langsung ibu saya merasakan perutnya, lambungnya, badannya, kepalanya, semua yang mengalami kendala terasa sangat berubah dan ringan. Saya katakan, ibu, benar ibu merasakan yang ringan? Betul, katanya. Iya bana ustaz, masya Allah ringan bana gini rasanya. Allah, ibu, bapak ibu yang kami muliakan, saya sudah mulai agak sedikit mempercayai. Ya, tidak mudah memang mendapatkan kepercayaan seorang Zulkifli Muhammad Ali. Karena memang bahagian saya selama ini cukup menyelami dan mendalami masalah Tibbun Nabawi secara serius. Baik ibu bapak yang kami muliakan, kemudian maju lagi yang lain. Nah, termasuk salah seorangnya entah keponakan entah apa dari Bapak Herman Nawas yang di Pak Syahril ya, Pak Syahrul yang menjadi tuan rumah saya di Pekanbaru. Saya nginap di rumah Bapak Herman di Pekanbaru. Pak Syahrul ini punya tonjolan besar di bawah pahanya, di dekat daripada lipatan kakinya. Di samping tonjolan dia punya masalah-masalah lain. Dengan beberapa gerakan sederhana, tonjolan itu langsung menjadi ringan, menjadi lunak. Sebelumnya tegang dan keras, menjadi lunak. Kemudian seolah-olah macam lilin meleleh dulu dari bagian pinggir-pinggirnya dan terus melunak. Sekarang saya dengar kabar menjadi semakin mengecil, masya Allah. Kemudian tangannya yang sulit digerakkan menjadi ringan digerakkan, sangat cepat sekali. Keyakinan saya sudah melewati 50%. Semakin banyak yang diterapinya, termasuk saya langsung. Kan saya punya masalah pinggang, 3 hari sebelum enduran itu saya punya masalah pinggang. Pinggang saya terasa tidak membuat saya tidak nyaman ngapain saja. Dan harapan saya dengan kuda, saya akan lebih enak. Kan yang saya tahu kuda membersihkan, merapikan, menyehatkan 130.000 saraf-saraf utama yang ada di tulang punggung kita dan di punggung kita. Setelah saya berkuda, ternyata itu belum hilang. Maka dia pun menyentuh saya dan mengajarkan gerakan-gerakan sederhana yang sifatnya lebih dekat kepada gerakan-gerakan sholat. Masya Allah. Lalu beliau bertanya, gimana kondisi sekarang? Saya rasakan ringan. Sampai sekarang ringan memang, alhamdulillah. Berarti saya sudah tidak bisa lagi untuk mengingkari, toh saya sendiri sudah merasakan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, tadi sore, alhamdulillah beliau Allah datangkan kemari. Kami undang beliau dan beliau sangat bermurah hati mau datang, bawa istrinya. Tadi sore, saya punya leher dan kepala, mata dengan telinga yang sangat bermasalah. Khususnya di beberapa masa terakhir. Alhamdulillah tadi di beberapa kali gerakan dari kepala saya dan gerakan tubuh yang saya sendiri melakukannya, diajarkannya, saya krek-krek. Wah, kemudian merasa mata sekarang ini sangat terang. Saya bisa membaca dengan cepat dari jarak dekat atau jarak jauh, tulisannya kecil pun saya sudah mulai nampak lagi, masya Allah. Ya, kepala saya langsung merasa ringan, tengkuk saya yang sangat berat langsung merasa ringan. Dan yang satu yang unik, ada seorang mu'allaf, wanita mu'allaf, sekarang lagi berbakti di Al-Hufaz kita di Madrasah Mulazamah. Dia mengalami tumor dan tonjolan di sebelah kanan ya. Tadi sebelum saya ke madrasah. Jadi beliau analisa beberapa sejajar dari tubuh sebelah kanan daripada muslimah mu'allaf ini, sejajarnya mana ditekannya sakit semua. Maka dengan cepat dia gerakkan beberapa titik dan beberapa bagian, lalu disuruhnya wanita ini melakukan gerakan macam berkuda tapi sebelah kaki, engklek istilahnya ya kan, berkuda tapi sebelah kaki. Kemudian coba dites kembali. Yang memeriksa bagian payudaranya adalah istrinya, memang ada beberapa tonjolan dan ada beberapa titik mengindikasikan situ ada tonjolan. Setelah melakukan gerakan itu dan acara ini, mana-mana yang tadi ditekan sakit seluruhnya sudah tidak sakit lagi. Bahkan kepala yang katanya selama ini dia menderita sakit, kepala itu pun sudah hilang sakitnya. Tonjolan yang ada langsung hilang saat itu juga. Ternyata yang beliau sampaikan bukanlah pepesan kosong. Sementara ini adalah orang terdekat saya, ya, orang-orang lingkaran saya. Kemudian satu persatu keluarga, kerabat, tim saya semacamnya saya suruh tampil.
Lalu akhirnya saya mulai belajar, saya mulai menterapi dengan bimbingan beliau. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ini bukan dalam rangka apa-apa. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan untuk kamu itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kamu yang sulit. Kalau sudah berobatnya sulit, sudahlah sulit, berisiko, mahal lagi, dijamin sembuh juga enggak ada, itu namanya bukan janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang janjian dari Allah adalah mudah, mudah yassiru wa la tu'siru. Yang mudah-mudahlah, ya kan? Yang mudah-mudah, yang murah-murah, tapi efektif, efisien. Ini yang dari Islam. Masya Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka barulah saya mendapatkan penjelasan dari beliau melalui whiteboard, melalui whiteboard. Dan semua penjelasannya merujuk kepada pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Logikanya begini. Biasanya kita ini tidak akan terlepas dari salah satu runutan tiga logika. Pertama, logika Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan logika pasti benar. Sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua adalah logika sunnatullah. Sunnatullah ini sifatnya pasti. Pasti. Kalau lakukan ini akibatnya ini. Kalau caranya begini, hasilnya begini, itu hukumnya pasti, sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau tidak dapatkan ada perubahan dalam sunnatullah. Maka kata Rasulullah, idza usiba da'u bari abidnillah. Kalau penyakit ketemu dengan obat yang pas dan benar, pasti sembuh, itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Dan Allah menyebutkan dicari oleh manusia. Oh, semacam Dr. Agus menyebutkan, kalau ini penyakitnya, ini obatnya, kalau ini penyakitnya, ini obatnya. Dan ditulis juga dalam buku tentang ensiklopedia pengobatan Islam, kenapa madu bisa seperti ini, kenapa habal saudak bisa begini, kenapa minyak zaitun bisa begini, bla 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 bla, sunnatullah. Kemudian ada logika manusia. Nah, logika manusia ini adalah ilmu medis hasil ciptaan orang-orang barat. Ilmu medis hasil ciptaan orang barat ini yang saat ini menguasai seluruh dunia. Dan ini adalah logika manusia. Dianalisa, diperiksa, segala macamnya, lalu kira-kira penyakitnya ini. Kan bahasanya begitu. Coba dulu obat yang ini. Bahasanya pasti begitu. Oh, ternyata enggak mempan obat itu. Oh, menurut pergi ke dokter yang lain. Analisanya bisa berbeda. Menurut saya, mungkin bisa jadi, barangkali kira-kira. Bahasanya kan begitu semua tuh. Cobalah obat ini. Ah, coba lakukan ini. Coba, coba, coba. Akhirnya kita main coba-coba aja badan kita ini. Kalau anda sekedar coba-coba dengan obatan masih mending lah. Yang tidak tahannya itu adalah angkat ini. Buang itu. Buang payudara. Angkat rahim. Apakah pengobatan ini ada dalam Islam? Demi Allah, Allah tidak pernah mewariskan ilmu yang sifatnya merusak. Tapi itu hanyalah ilmu yang dari orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah, pasti sifatnya kira-kira. Nah, ibarallah, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjerit dalam doa, dan doa ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diabadikan doa Nabi ini dalam Al-Quran. Wa qala, dalam surah Al-Furqan ya, dan Nabi pun berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka jauhi, mereka tinggalkan. Semua sumber informasi dan solusi lengkap di dalam Al-Qur'an. Allah yang ciptakan kita manusia, tentulah Allah yang tahu bagaimana masalah-masalah kita dan bagaimana solusinya. Betul tidak? Ini mobil keluaran Jepang. Jepang mengeluarkan mobil itu pasti mengeluarkan langsung buku panduannya. Betul tidak? Dan ada mekanik khusus yang memang khusus untuk melayani mobil yang keluaran Jepang ini. Dididik langsung oleh pihak perusahaan Jepang. Betul tidak? Sekarang mobil ini rusak. Malah kita datang ke pembuat mobil SMK. Ya, yang ilmunya dapat di jalanan. Buku panduannya bukan pula buku panduan dari
perusahaannya mengeluarkan mobil Jepang, kira-kira kena enggak dia memperbaiki mobil ini? Insya Allah peluang mobil, aku kira-kira kok, kira-kira, main kira-kira semua. Cobalah datang ke bengkel resmi, ditangani oleh tukang resmi, dan dibawa panduan buku, buku yang terbitkan resmi, insya Allah sah itu. Enggak meleset. Nah, ibarat itu begitu. Maka Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Lalu, ketahuilah Allah umumkan semua ilmu pengetahuan hasil bedah pikir manusia. Semua ilmu pengetahuan hasil bedah pikir manusia disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah az-zannu. Disebut dengan istilah az-zannu, yaitu kira-kira. Ma yahtamilu sidqi wal kadhib, mungkin benar, bisa meleset. Peluang benarnya, kalau orang muslim yang mengaku, peluang benarnya, kalau zonu ini muslim yang menelurkan ilmu itu, peluang benarnya 40-60%. Peluang salahnya adalah juga 40-60%. Tapi kalau orang kafir, zonu orang kafir sudah dijamin 99,90%. Artinya peluangnya untuk salah itu lebih besar. Sebab apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina kafaru yufsiduna wa la yuslihun. Orang kafir itu mereka hanya akan merusak dan mereka tidak akan melakukan kebaikan. Nyubuh ube, dan ube itu pasti ube merusak. Kalau tersinggung, tersinggunglah. Dia ciptakan metode pengobatan ini, pakai kemoterapi, pakai ini segala macamnya. Semuanya itu pasti dampaknya jaminan sembuh enggak ada. Duit habis pasti. Betul tidak? Duit habis pasti, jaminan sembuh pasti tidak ada. Dan kalau ternyata gagal, paling-paling mereka mengatakan, ah, minta maaf lah, ini adalah human error, apa segala macamnya, yaitu memang takdirmu enggak sembuh. Enak saja sementara, kaki wala hilang cie. Matua lala cungkianya cie. Ya, payudara kita, payudara anak-anak kita, sudah habis dilepaskannya. Maka inilah dimaksud oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa kerjaan setan itu adalah fala yughayyirunna khalqallah. Kerjaan setan-setan itu adalah merubah makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari babuah dadu-duo jadi ciek leh. Abi ku abi kedua-duonyo. Dari kaki sebananyo jadi ndak pakai kaki leh atau pakai kaki palsu. Ya. Dari balimpo sebananyo, dari baginjal sebananyo jadi ginjal. Jadi hilang ginjalnyo ciek atau ginjal cangkokan. Dari punya rahim tak punya rahim lah, bahkan dari punya hidung tak punya hidung lah, macam-macam berubah-ubah makhluk Allah dibuatnya, karena cara pengobatan yang mereka lakukan bukan pengobatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan ini kita mengimani dengan sepenuh iman bahwa sesungguhnya cara pengobatan di akhir zaman memang tidak pernah kita bisa harapkan lagi menggunakan alat yang sifatnya dari rumah sakit. Kan Bapak sudah tahu, di akhir zaman listrik masih ada tidak? Tidak ada. Di akhir zaman sinyal-sinyal masih ada tidak? Teknologi apapun yang sifatnya mesin masih jalan apa tidak? Tidak ada. Bahan bakar masih ada apa tidak? Tidak ada. Kalau begitu bagaimana cara beroperasinya rumah sakit? Ya enggak ada. Dan juga tidak bisa lagi diproduksi obat-obatan, yang walaupun obatan kimia, bisa jadi juga obat-obatan herbal, sudah tidak bisa lagi diproduksi buat kapsul ini, buat sudah tidak bisa. Nah, saat itu kita kembali kepada pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan Rasul, Ali hampir rabun matonyo karena kena sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan melakukan sedikit gerakan sembuh langsung Ali. Itu mukjizat ya Ustaz. Mukjizat. Mungkin dek karano kita tidak mempelajari waktu kecil itu mujizat. Okeylah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, tanya ke sahabat, bagaimana penyakitmu? Tidak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Segala obat sudah saya coba. Segala orang dokter-dokter yang bagus sudah saya datangi. Tidak sembuh-sembuh. Kata Rasul, letakkan telapak tanganmu di tempat yang sakit itu. Dan kamu bacakan zikir ini. Hilang penyakit itu. Sembuh dia. Sembuh setotal-totalnya sembuh. Dan itu cepat. Waktu itu juga. Saat itu juga. Masya Allah. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, ada kepala kaum kafir yang digigit oleh ular berbisa yang sangat berbahaya. Hanya dengan membacakan 7 kali Al-Fatihah dan air liurnya ini disemburkan ke sana, maka dia pun menjadi sembuh kembali.
Ini artinya apa? Cara pengobatan Nabi yang cepat. Ya, ada orang yang datang, ya Rasulullah, ini anak saya gila. Kata Rasul kepada anak itu, buka mulut kamu. Ketika si anak buka mulut, Nabi langsung meludah sambil mengatakan, ayo musuh Allah keluar. Nabi pun meludah. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan. Kata Nabi, nanti saya akan balik lagi menuju pulang. Saya akan singgah lagi ke sini. Kasih tahu ya perkembangan anakmu. Nabi pulang balik, lewat lagi di kampung itu, ketemu sama orang tua yang bawa anaknya ini. Ya Rasulullah, anak saya sudah sembuh katanya. Anak saya sudah normal kembali. Nah, hal seperti ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat dengan cara-cara yang simple, dengan cara-cara yang mudah. Maka apabila ketemu oleh sahabat kita seiman ini, metode penyembuhan dengan cara mengembalikan sistem tubuh kita. Bapak Ibu, metode pengobatan itu kan ada dua, in dan out. Ya, selama ini begini, masukkan obat-obatan atau keluarkan yang tidak baik dalam dari dalam tubuh. Sementara ada di sini sistem ini yang menampung obat atau yang dikeluarkan darinya penyakit. Sistem ini kalau melenceng atau keluar daripada kondisi aslinya, maka jangan pernah diharap obat ini akan berpengaruh maksimal. Jangan pernah diharap output yang dihasilkan dari mengeluarkan ini, tubuh maksud saya, ini akan bisa bekerja dengan maksimal. Bekamlah berapa kali pun. Termasuk output juga adalah ruqyah, mengeluarkan jin, mengeluarkan sihir, mengeluarkan setan. Berapa kali pun diruqyah, sementara sistemnya sendiri rusak, perlu diperbaiki. Nah, yang disebut dengan sistem, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Singkatnya saja, sistem dalam tubuh manusia adalah ini kepala dan ini tulang ekor. Satu sistem ini. Ini tengkorak kepala, ini tulang ekor. Tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang ekor. Ini adalah sistem. Di sini nanti bergantung seluruhnya. Di sini bergantung tulang rusuk, ya. Nah, di dalamnya ada berbagai macam organ-organ vital inti kita. Di sini bergantung tangan kita, ya. Betul tidak? Nah, dan di sini pula ada tulang pinggul. Bergantung tulang pinggul kita. Bapak Ibu, induk dari seluruh sistem di tubuh kita itu adalah yang ini, kepala dan tulang. Ah, ini induknya. Apapun masalah-masalah yang ada di sini, Allah umumkan dalam Al-Qur'an, "Fakasawnal 'idzama lahma." Kami bungkusi tulang belulang itu dengan lahma, dengan daging. Jadi kalau ada masalah apa-apa, harusnya dari pangkal ini dulu yang diselesaikan. Kalau ini sudah selesai, insya Allah semua yang lain akan tertib kembali dan akan dengan sangat mudah. Yang sifatnya input dengan output, sifatnya menolong dan menyempurnakan dengan lebih sempurna. Tapi kalau kita utamakan yang ini, kita utamakan yang ini. Oke, corangan Cak Iko, lakukan ini, lakukan itu. Seluruhnya masih input atau output, tidak kena kepada sistem dulu, maka pengobatan ini akan sangat sulit didapatkan dengan sempurna. Paling-paling meringankan sedikit. Itu pun dengan perjalanan yang sangat panjang dan lama. Kebanyakannya gagal. Apalagi dengan pengobatan yang diproduk oleh orang-orang yang tidak kenal Al-Quran dan Sunnah. Yang menghalalkan dengan dari hasil bahan babi, bahan anjing, bahan monyet, apa segala macamnya. Ya, bagaimana mau sembuh? Karena kata Rasulullah, tadawa wala tatadawa bil haram. Kamu wajib berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Innallaha la yaj'alu shifa ummati min haram. Allah takkan sembuhkan umatku dengan obatan yang dibuat dari yang haram atau dengan cara yang haram. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, inilah yang disebut dengan perbaikan sistem. Apapun masalah di tubuh Bapak, pasti ada penyimpangan di sini. Coba lihat, apapun penyakitnya, lihat, pasti ada penyimpangan. Baik dari bentuk tulang punggungnya, baik apakah dia lurus, apakah dia bengkok, apakah dia melengkung, apakah dia melenceng dan sebagainya, tulang ekornya dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Semuanya itu bersumber dari sini. Nah, ketika yang ini sudah dirapikan, maka kerjaan input yang dari Islam, madu, haba sauda, minyak zaitun, dan lain-lainnya, dengan cepat menyempurnakan pemulihan kita. Sifatnya pemulihan lagi. Belum penyembuhan, tapi pemulihan. Output yang kita lakukan juga sangat cepat membantu penyempurnaan pemulihan.
Jadi intinya di sini, kalaupun tidak ada input, tidak ada output, adanya perbaikan sistem, selesai sudah. Karena di dalam tubuh kita, Allah sudah ciptakan bala tentara sendiri untuk mengatasi berbagai macam gangguan dan penyakit yang ada dalam tubuh kita ini. Tapi Ustaz, di mana peranan sihir Ustaz? Setan kan bisa. Setan itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, dia itu sangat lemah. Sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kejahatan dan tipu daya setan itu sangat lemah. Dia hanya menumpang di tempat yang memang sudah rusak duluan pada tubuh kita, di bagian mana dia numpang situ. Nah, dia membuat makar di situ, membuat pemukiman di situ, membuat kejahatan di situ. Jadi parahnya penyakit ini, bala tentara yang ada dalam darah kita, di tubuh kita itu tidak bisa bekerja ke sana karena dihalang-halangi oleh makhluk gaib ini. Ya, bukan mereka yang mengawali penyakit itu, bukan dari mereka. Kalaupun ada dari mereka, itu atas izin Allah, karena ada maksiat yang kita buat, atau memang karena ada guna-guna sihir santet yang dikirimkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, apapun itu dia, santet, sihir, segala macamnya, perbaiki dulu sistemnya, tulang kepala, tulang leher, tulang punggung dan tulang ekornya ini sudah baik, itu ruqyahlah dia. Nah, selesai itu, ruqyahlah dia, berikanlah dia herbal, bekamlah dia, selesai itu. Tidak ada setan yang mampu bertahan. Tapi selama itu masih belum diperbaiki, dia masih berlindung di balik cacatnya sistem utama dari dalam tubuh kita. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya paham ibu bapak semuanya tentu menginginkan baanan kacape. Baanan kacape kini di Cibo kini terasa sekali. Selama ini saya tidak percaya. Selama ini saya katakan itu cuma adanya sistem setan. Diminum ubat gok ini agak terasa ringan seketek. Kan begitu kan? Diminum obat ini sekarang agak terasa berubah, agak terasa. Padahal yang ada adalah pengurang rasanya nyeri, pengurang rasa sakit, yang penyakitnya sembuh tidak? Tidak. Bahkan yang ada adalah tambah parah. Ya. Nah, kalau metode perbaikan sistem saat itu juga bisa kita rasakan. Hampir persis kalau orang kena sihir, sakit dia kena sihir, lalu kita hancurkan sihirnya, kita usir setannya, saat itu juga dia langsung sembuh. Macam ada bidan di Medan, dia dibawa dari Banda Aceh, saya sedang mau tabligh akbar ke situ. Bidan ini sudah 2 tahun lumpuh total. Lumpuh total. Singkatnya, hanya dalam 3 kali ruqyah, wanita ini langsung berjalan pulang. Padahal dia ada di bopong waktu datang itu. Dibopong oleh keluarganya. Hanya dalam sehari semalam, wanita ini sudah jalan pulang lagi. Dalam keadaan sewa lafiat, anak-anaknya sudah dituntunnya. 2 tahun. Ya, macam itu memang cepat kaum muslimin yang kami muliakan. Dan tidak akan bisa oleh obatan medis. Perbaikan sistem ketika kena sihir berpengaruh tidak ketika itu? Ketika kena sihir, tidak. Kalau dia murni hanyalah dari si, tapi kalau ada unsur sakitnya mulai dari penyimpangan sistem, maka ini harus diperbaiki dulu sistemnya. Baik ibu bapak yang kami muliakan, bapak ada keluhan apa? Oh Ustaz, ambo ada keluhan asma. Ustaz, ambo ada keluhan jantung bocor, koroner. Ambo ada keluhan apa, pankreas. Ambo ada keluhan prostat. Ambo ada keluhan apapun keluhan bapak yang menurut medis, ini penyakitnya, ini obatnya, ini penyakitnya, ini obatnya, ini obat penyakitnya, sembuh enggak? Enggak. Makin lama makin apa biasanya? Makin bertambah bandel itu penyakit. Betul tidak? Makin bertambah berat. Tapi kalau ini diperbaiki, insya Allah saat itu bapak dikena diterapi, saat itu langsung merasakan. Dan terapi itu bisa bapak lanjutkan, bisa dikerjakan dan bisa diajarkan pada orang lain. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, saya tadi dapat amanah dari beliau. Apa kata beliau? Ustaz, kumpulkan kira-kira 100 orang yang positif terkena asma di kota Payakumbuh ini. 100 orang positif terkena asma, baik asmanya sudah akut ya, atau asmanya masih menengah atau ringan. Kumpulkan mereka semuanya. Kemudian juga kumpulkan orang-orang yang mau mempelajari ilmu yang saya ajarkan ini. Maka saya akan datang lagi kemari. Tentukan saja waktunya. Nanti banyak penyakit-penyakit, memang di balik penyakit asma itu banyak penyakit yang sudah menumpuk lainnya. Tapi beliau fokus di asmanya, nanti semua penyakit itu akan hilang semua. Ketika sistem sudah kembali, apapun penyakit yang muncul, insya Allah semua penyakit itu akan hilang serentak. Telingo mendangiang lah, telingo pakak lah, muatun yang agak rabun lah, segala macamnya, itu akan hilang semuanya ketika, karena asma salah satu di antara induk penyakit, ya, dan itu adalah dari akibat penyimpangan sistem tubuh kita.
Itu yang ditertibkannya kembali. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu minat tidak kira-kira? Ini gratis loh. Wah, boleh gratis. Sedang membayi saya, muah. Asal cegak kan begitu kan? Janjian sembuhnya berapa persen Ustaz? Yang menyembuhkan bukan beliau, yang menyembuhkan adalah Rabbul Alamin. Janji Rasulullah, idza usibad da'u bid dawa bari abidinillah. Apabila metode penyembuhan ketemu dengan penyakit yang sesuai, pasti sembuh. Itu janji Rasulullah. Maka kalimat saya boleh enggak saya katakan insyaallah positif pasti. Saya katakan begitu. Sembuhnya kapan? Saat itu juga. Tanyakan kepada seluruh pasien yang penderita asma. Tapi di belakang asma aku, Ustaz, banyak penyakit barik lainnya. Yang dia tangani asma saja, yang lain akan sembuh itu. Masya Allah. Karena ketika sistem tubuh kita ini sudah kembali kepada posisi semulanya, apapun efek yang ditimbulkan dari penyimpangan sistem ini, itu akan ikut serta hilang. Baik sakit kepalanya, baik batuknya, baik apa segala macamnya. Baik ibarat Allah yang kami muliakan. Tentu saja, kalau ibu bapak dampingi ini dengan input yang benar, dan output yang sahih, dengan bekam, dengan ruqyah, dengan madu, dengan makin cepat kerjanya, makin sempurna. Tetapi yang jelas, pangkanya dulu nanti diselesaikan. Ya, pangkanya dulu diselesaikan. Baik, seandainya ibu bapak punya keluarga yang punya kendala asma yang sangat berat, tidak sembuh-sembuh, padahal tiap subhanahu wa ta'ala membawa kuah. Kamu gitu kan? Allah pakai pompa-pompa pakai. Allah pakai tabung pakai ke kamar. Ayah model-model itu, bawa. InsyaAllah. 100, jangan ke saya. Nggak usah ditunjuknya. Nggak usah ditunjuknya. Maksud saya, daftarkan nanti namanya, ya, kita tentukan nanti tanggalnya. Daftarkan namanya, daftar nomor HP-nya biar kita hubungi bahwa tanggal sekian hari anu bulan anu kita akan adakan acaranya di kota Payakumbuh. Datanglah. Dan jamnya kita tentukan supaya nanti beliau langsung terapi kita. Insyaallah taala kita akan langsung merasakan perbedaan yang sangat spontan dan ini untuk selama-lamanya. Masyaallah. Yang paling hebat adalah sehat dan gratis. Minah. Siapa yang tak minat pula? Satu lagi, siapa yang ingin belajar ilmu ini, beliau ingin serius. Kalau serius, saya akan ajarkan ilmu ini, dan jangan main-main. Bantulah orang sebanyak-banyaknya. Bantulah korban-korban dari penyakit ini sebanyak-banyaknya. Ibarat Allah yang mau menjadi terapis, dengan cara-cara yang sangat mudah, apalagi tidak mengandalkan peralatan, tidak mengandalkan rumah sakit, tidak mengandalkan obat-obatan atau bergantung pada obat-obatan, karena itu berkaitan dengan kemampuan finansial, khalas insyaallah. Yang tidak bisa disembuhkan itu, kata beliau, sesuai dengan hadis Nabi, satu di antara dua. Dua-duanya ini tidak akan bisa disembuhkan. Yang pertama, tua. Ah, ba'ajwa ba'ubeknya akan jadi mudo ke. Di terapi langsung you berubah hitam balik rambut awak. Itu tidak ada gitu. Tagang balik jangit gua. Tumbuh gigi balik. Yang kedua, yang tidak akan bisa disembuhkan adalah mati. Kalau dikapaninya itu, cuba terapi muda gua. Itu tenggen apa namanya itu? Tenggen itu, bakal kadiak je putih talitayen. Ya, tidak bisa. Kalau yang sudah kayak gitu, sudah tamat dari riwayatnya. Atau kata beliau, yang sudah manusia yang merusaknya, maka saya belum menemukan cara untuk mengembalikannya. Apa manusia yang merusaknya? Payudara, lah dikarek, lah dibuang. Baca rumah baliak juga, lihat. Nanti nak dapet, betul-betul. Nalah babalah-balah parik tu lah. Ha? Babalah parik. Dah keluar nak cik 2-3, kemudian ke cik doktor tak bisa lah. Enam parik, nalah balah tu, di peluan baliak tu nak muah tu. Ha? Apalah rahimnya lah bangkek, tu di peluan baliak. Supaya elok balik rahimnya. Nyamanya lu, buang rahimnya. Jadi yang seperti itu, kata beliau, tidak bisa. Yang sifatnya manusia yang merusak. Manusia yang merusak, tidak akan bisa diperbaiki. Karena kemonya, lah mati-mati saraf-sarafnya dalam badannya. Kuah. Itu diperbaiki dengan cara ini, tidak bisa. Karena memang sudah dirusak oleh manusia. Maka, tapi yang belum dirusak oleh manusia, belum terkena oleh sentuhan manusia, insyaAllah, bahkan HIV, AIDS sekalipun, beliau sudah menembuhkan berbagai macam penyakit orang-orang yang kena HIV, AIDS, dengan izin Allah. Dan itu caranya tidak sulit. Bila mengatakan mudah. Penyakit apa yang paling menakutkan? Ternyata sangat mudah menyembuhkannya. Kembalikan saja sistem dalam tubuh kita ini kepada posisinya, apapun penyakitnya, dengan izin Allah akan sembuh. Apalagi wanita-wanita yang mengalami indah hamil-hamil, laki-laki yang mengalami impotensi semacam itu dengan izin Allah. Hanya beberapa masalah saja, masalah sepele.
kalau menurut beliau itu masalah sepele, insyaallah itu masalah sepele. Dan beliau bukan hanya omong kosong, beliau telah buktikan. Dan sekarang beliau sedang memperbanyak murid sebanyak-banyaknya agar mereka bisa menyebarkan ilmu ini dan membuat kebaikan kemana-mana. Tapi mohon, setelah awak dapat ilmu itu, janganlah jadikan ilmu ini sebagai sumber pencarian dan mata uang kita. Ya? Kalau mah penyakitnya sekian. Nah, kalau asma penyakitnya sekian. Kalau cegak 2 juta. Nah, kalau nak cegak gratis. Jangan, kalau seperti itu niatnya, saya enggak akan terima menjadi calon murid kami. Bahasa ambo murid itu leh, calon murid kami. Karena beliau pesankan, jadikan ini adalah amalan akhir zaman kita. Persiapan kesehatan akhir zaman kita. Dan beliau saya tanyakan, lalu ambo bawa panggil mas ke beliau, lalu mas sendiri, kalau kami datangkan tiket mas pulang pergi, akomodasi yang kami tanggung. Masalah amplop bagaimana? Kata beliau, saya sudah punya penghasilan saya sendiri. Jadi itu enggak usah dirisaukan, enggak usah dipikirkan. Sifatnya kalau ada yang mau beri, tersebutlah. Kalau tidak ada, saya tidak akan tanya sedikit pun dan saya akan tetap akan datang. Katakan saja, mas, kami tidak punya untuk amplop ya. Saya pasti datang. Tapi kalau kami beri sekedarnya apa, saya pun tetap akan datang. Karena datang saya bukan karena itu. Tapi karena saya ingin memperbanyak orang-orang selamat daripada berbagai macam penyakit-penyakit berat. Masya Allah. Baik, ibu bapak yang memuliakan, saya hanya izinkan dalam masuk daftar kami 100 orang yang kena asma. Karena pesannya 100 orang. Lebih boleh enggak Ustaz? Kalau dia pesankan 100, ya 100. Bapak kok dibatasi Ustaz? Itu pesan beliau. Kalau mau kandangnya sepi-sepi kumbuah gua. Tapi pesan beliau adalah 100, maka 100. Ya. Baik ibu bapak yang kami muliakan, semoga ibu bapak mendengarkan kajian kita yang malam ini yang sifatnya bukan promosi karena bukan untuk urusan bisnis, tetapi mempersiapkan kajian kita tentang akhir zaman. Pengobatan akhir zaman. Beliau mengistilahkan ini dengan pengobatan akhir zaman, PAZ, ya, atau medical akhir zaman. Yang benar-benar hanya mengandalkan kepada gerakan-gerakan yang seluruh gerakan itu menginduk kepada gerakan sholat. Masya Allah, bapak nggak akan menyangka masalah-masalah yang berat ternyata selesai dalam waktu yang cepat hanya dengan gerakan, dan itu gerakan sholat. Orang yang gerakannya sholatnya benar pasti tubuhnya sehat. Begitu loh pak. Coba lihat, banyak orang yang sholatnya nggak benar penyakitnya banyak tuh. Pastilah. Coba lihat bagaimana cara bapak ketika berdiri. Bagaimana cara melihat arah kiblat tempat sujud? Bagaimana cara kita rukuk? Banyaknya enggak benar. Banyaknya menyimpang. Ya, ada yang sholat kakinya takangkang modeko. Allahu Akbar. Cilek enggak? Cilek kakinya? Nah. Ada yang sholat caranya Allahu Akbar. Betul enggak? Ada modeko nak? Ada. Ah, tulang kariang nyonya pacik. Nak. Ya. Ada nak solat rukuknya modeko? Macam-macam saja ya orang solat pak. Tahiyat awalnya, tahiyat penutupnya, banyak yang tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW. Coba yang kita yang diajarkan Rasulullah itu, kaki kan seperti ini. Kaki seperti ini. Ya. Di mana seluruh jari-jari kaki menghadap penuh ke arah kiblat. Tidak mengangkat, menganggau, mau dikur. Kenapa ini kok? Sabang, Merauke. Maduknya mau dikur. Ah. Sehingga kalau merapik, orang cuma nak tatutik panuah. Tatutik panuah, betul tak? Cuba tagak seorang, cuba tagak seorang lain. Nah, yang makasih panuah, saf, rapik, itu kata Rasulullah. Apa panuah mau dikur? Kau nak cara solat yang sehat. Cara solat yang banan yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Ternyata ini berdampak kepada saraf-saraf kita, ke tulang punggung kita. Masya Allah. Kemudian Allahu Akbar. Nah, cuba cari lihat perhatikan. Nandagu malakok ka karado. Mato mencari lihat ke tempe suji. Enggak mau dikur. Ada enggak orang salat mau dikur? Tapi memang gagah dado membusuang pinggang. Ha tuah. Mode itu. Iko baru gaya salatnya seorang pahlawan.
Salat yang benar itu adalah salat yang melatih seluruh fisik kita, menjaga stabilitas sistem tulang punggung dan kepala kita. Benar-benar. Lalu ketika rukuk, Allahu Akbar. Perhatikan, kalau disiramkan air, kepada bagian lakuak daripada pinggang lakuak, bagaimana air di sini? Nak meluncurnya ke bawah atau meluncur ke atas? Tidak. Memang bagandangnya di situ. Nampak? Ah, tanamlah ia kemari, siramlah ia kemari, datonya. Berarti harus tenang. Ikut enggak? Allahu Akbar. Ya Allah, limar. Alu mangga ye lelah. Salatlah yang benar. Begitu juga ketika kita sujud. Sujudlah yang benar. Seluruhnya mengembalikan proses sistem daripada tubuh kita ini. Salatlah yang benar. Sujud itu yang lamo. Lamo sujud itu kendaknya, sehingga turun dulu darah. Ada ruangan di dalam kepala kita ini yang tidak bisa dimasuki oleh darah kecuali hanya dalam posisi sujud yang benar. Maka banyaklah pembahasan-pembahasan yang seluruhnya kita akhirnya bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makin dekat persiapan menuju akhir zaman, makin banyak orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa membantu kita menemukan solusi di hari-hari genting nanti. Demikian ibu bapa hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi boleh nanti mendaftar bagi keluarganya yang memang terkena penyakit asma, ya? Hah? Stroke? Ini perintahnya kamu asmanya. Jadi ketika perintahnya asma, yo asma saja. Kalau stroke ndak nyerimo doh, karena perintahnya asma. Ayo, ya Pak ya. Nah, ya, baiklah. Bapak Ibu, saya hanya sami'na wa ata'na kepada guru. Tolong dengarkan saya. Saya hanya sami'na wa ata'na pada guru. Saya katakan beliau adalah guru saya, memang benar. Karena ini bagi saya adalah ilmu baru yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Senang saya melihatnya, puas saya menyaksikannya. Yakin tumbuh di dada saya. Dan saya ingin ini sebanyak-banyaknya orang menguasainya. Dan dia tidak pernah menginginkan uang di kantong bapak. Dia tidak pernah menginginkan uang di kantong ibu. Kalau mau kasih, kasih. Kalau tidak, dia tidak tanya sedikit pun. Dan dia tidak akan berhenti membantu kita. Masya Allah ya. Masya Allah. Dan beliau ini bolak-balik masuk Belanda karena istrinya ada satu orang di Belanda. Ya. Dan dia banyak memberikan terapi di luar negeri. Nah, di luar negeri malah beliau disambut berlapis-lapis ratusan sampai ribuan orang yang menyambut kedatangannya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau memang Allah rezekikan beliau bisa mengajarkan ilmunya kepada kita yang serius untuk menjadi terapis yang akan menolong, silakan merapat. Ya, tapi serius. Kemudian yang hanya sekedar ingin tahu, tidak usah aja ya. Jadi memang betul-betul niatnya ingin membantu dan ingin menolong sebanyak-banyaknya, maka merapatlah. Demikian saja ibu bapa hamba Allah kami muliakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.